Halo, YouTuber, Majalengka yang kerap dijuluki Kota Angin menyimpan banyak wisata alam yang perlu kalian kunjungi. Selain itu Majalengka juga menyajikan pesona gunung dengan pemandangan yang sangat instagramable, sehingga wisatawan menjadi betah. Jangan heran kalau kalian mengunjungi salah satu wisata alam di Majalengka itu membuat hati nyaman apalagi ditemenin sama pacar. Bagi kalian nih yang mau ajak pacarnya maupun mantan dan bingung cari tempat wisata alam di Majalengka, jangan resah ya. Kami berikan 4 rekomendasi wisata alam yang paling populer di Majalengka yang tentunya gak bakalan nyesel deh. Berikut 4 destinasi wisata alam di Majalengka. Dikutip desjabar.com dari kanal YouTube Bot TV. Pada Kamis, tanggal 28 Juli tahun 2022. Situ Cipanten. Wisata Situ Cipanten yang tengah viral di kalangan warga lokal maupun di luar Jawa Barat yang menyajikan suasana alam yang begitu indah dan nyaman. Selain menyajikan suasana alam yang indah, Situ Cipanten juga menyajikan beberapa spot foto. Cocok untuk kalian nih yang bawa pacar maupun mantannya bisa foto-foto dengan latar alam yang sangat eksotis. Situ Cipanten menjadi salah satu destinasi wisata alam yang banyak sekali dikunjungi oleh wisatawan. Situ Cipanten ini berlokasi di Jalan Gunung Kuning Kech, Sindang Kap, Majalengka. Telaga Biru, salah satu destinasi wisata alam yang patut kalian kunjungi saat berlibur ke Majalengka adalah Danau Biru. Telaga Biru atau Telaga Nila juga sudah dikenal banyak orang yang menyajikan keindahan alam dengan air yang jernih membuat wisatawan betah. Telaga Biru itu terletak di daerah Kech, Sindawangi Kap, Majalengka, Jawa Barat. Cipetui. Keindahan wisata dari air Cipetui ini akan memanjakan pengunjung saat berlibur ke tempat ini. Curug Cipetui salah satu destinasi wisata alam yang sangat populer dan hits bagi warga Majalengka maupun di luar Jawa Barat yang menjadi daya tarik wisata ini menyajikan untuk pengunjung memanjakan dengan keindahan air terjunnya begitu indah. Cocok bareng sama pacar maupun mantan Gus. Curug Muara Jaya. Curug Muara Jaya merupakan air terjun yang menjadi bagian dari aliran sungai Muara Jaya. Air terjun ini bisa ditemukan di kawasan lereng Gunung Ciremai, jaraknya hanya sekitar 20 km dari kota Majalengka. Meskipun wisata Curug Muara Jaya ini berada di lembah dan membutuhkan tenaga ekstra untuk mencapainya, namun air terjun ini tetap populer sebagai lokasi piknik bareng pacar maupun keluarga. Aliran airnya cukup deras dan meluncur di permukaan batu-batuan yang mempertegas lekuknya, menambah keindahan air terjun ini. Itulah 4 rekomendasi wisata alam yang paling hits dan populer di Majalengka dan tentunya pemandangan alam yang sangat instagramable. Bagi kalian nih yang sedang berlibur ke Majalengka, yang lupa kalian kunjungi wisata yang kami recommended ya. Yakin deh gak bakalan nyesel. Selamat menikmati liburan Gus. Jangan lupa juga untuk bantu kembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Agar kami bisa memberikan informasi bagi Anda semua. Terima kasih. Sampai jumpa.